Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dalam Rengkuhan Allah. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai Rengkuhan Allah pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih. Sebelum kita memulai Rengkuhan Allah pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ketika Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang indah ini. Kami mengucap syukur kami masih bisa bernafas dengan lega, menikmati kebaikan Tuhan dan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Kini Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menyapa setiap kami dan firman ini dapat kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, bulan Februari selalu identik dengan bulan kasih sayang. Karena pada tanggal 14 Februari ada sebuah hari spesial bagi beberapa orang, yakni hari Valentine, hari di mana orang mulai menunjukkan kasih sayang mereka kepada orang-orang yang mereka sayang dengan memberikan bunga, coklat, kue, dan sebagainya. Pada bulan kasih sayang ini, Rengkuhan Allah juga akan berbicara tema-tema mengenai kasih. Setelah pada minggu lalu bersama dengan Pendeta Angeline, kita diajak untuk mengasihi Tuhan, maka pada minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri mungkin menjadi tema yang cukup asing bagi sebagian dari kita, karena jarang sekali tema ini dibagikan atau dibahas. Banyak dari kita mungkin ketika berbicara mengenai kasih, kita sebatas berbicara mengenai mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi bagaimana dengan mengasihi diri sendiri? Lalu apa yang dimaksud dengan mengasihi diri sendiri? Saya mengundang Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang ada di rumah untuk membuka Alkitab. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan satu ayat saja pada pagi hari ini dari Amsal 19 ayat 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya? Siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih, ketika kita berbicara mengenai mengasihi diri sendiri, perlu ada hal yang kita sadari. Kita perlu menyadari bahwa ada banyak orang tidak dapat mengasihi dirinya sendiri. Ada banyak orang di luar sana dan mungkin juga salah satu dari kita tidak mampu untuk mengasihi diri kita sendiri. Banyak yang tidak bisa melihat dirinya secara utuh. Krisis mengasihi diri sendiri ini biasanya timbul sangat besar, sangat banyak pada kalangan remaja dan pemuda. Mengapa? Karena memang pada usia itu mereka sedang mencari jati diri. Tapi bukanlah hal yang mustahil untuk krisis ini juga muncul pada kalangan dewasa, bahkan pada orang tua sekalipun. Bahkan ketika krisis ini dapat muncul pada kalangan-kalangan dewasa dan orang tua,
maka perlu ada hal yang kita selidiki, perlu ada hal yang kita cari tahu, mengapa hal ini bisa sampai hadir, mengapa krisis ini bisa sampai timbul dalam kehidupan kita. Ketidakmampuan untuk mengasihi diri sendiri pada akhirnya perlu disadari bahwa itu bisa dirasakan oleh semua kalangan. Lalu, apakah penyebab dari krisis ini? Apakah penyebab dari ketidakmampuan untuk mengasihi diri sendiri? Salah satu penyebabnya adalah mengenai konsep diri. Konsep diri yang salah membuat seseorang pada akhirnya tidak mampu untuk mengasihi dirinya sendiri. Konsep diri yang salah ini timbul biasanya dari orang-orang yang ada di sekitar diri. Misalnya juga dari lingkungan keluarga, dari lingkungan rumah, lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, lingkungan kerja. Banyak orang-orang yang secara sadar ataupun tidak sadar menanamkan konsep-konsep diri, menanamkan gambar-gambar diri yang salah pada diri orang lain. Mungkin hanya dengan kata-kata yang terlihat sederhana, kata-kata yang biasa, tapi pada saatnya itu menjadi sebuah kata-kata yang menyerang konsep diri yang benar. Misalnya dengan kata-kata yang mengatakan bahwa kamu tidak cukup pantas untuk melakukan hal itu, kamu tidak cukup berharga, kamu tidak dikasihi. Kata-kata itulah yang akan membuat konsep diri menjadi rusak. Pada akhirnya gambaran diri yang buruk inilah yang membuat mereka tidak mampu untuk mengasihi diri mereka sendiri. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk memulai atau bagaimana cara kita untuk mulai mengasihi diri kita sendiri. Mulai untuk menyadari bahwa mengasihi diri sendiri adalah hal yang juga penting. Langkah pertama yang perlu kita sadari adalah kita perlu menyadari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan menjadi langkah awal yang perlu kita sadari bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah ciptaan yang berharga. Kita adalah ciptaan yang dikasihinya dengan begitu banyak, dengan begitu ajaib. Kasih Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kita. Kebenaran inilah yang perlu kita pegang, kebenaran inilah yang perlu kita sadari, dan kebenaran inilah yang perlu kita maknai dalam kehidupan kita. Amsal juga mengatakan hal yang demikian dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Amsal mengatakan bahwa siapa memperoleh akal budi mengasihi diri mereka sendiri. Apa yang dimaksud dengan memperoleh akal budi? Memperoleh akal budi adalah sebuah tindakan untuk mencari tahu, untuk menyelidiki, untuk mencari hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka orang-orang yang memperoleh akal budi adalah orang-orang yang memperoleh pengertian yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan dia mencari tahu, maka ia akan menemukan, maka ia akan memahami, maka ia akan menyadari seperti apa kasih itu. Di mana kita bisa mencari dan menemukan kasih? Ya tentu dalam firman Tuhan. Dalam Alkitab kita bisa membaca, kita bisa memahami bahwa Allah begitu mengasihi kita, ciptaannya ini. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, Allah begitu mengasihi kita, Dia merangkul kita. Bahkan dalam peristiwa Paskah kita akan memaknai bahwa Tuhan bahkan turun ke dalam dunia untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Lalu hal kedua yang bisa kita lakukan adalah setelah kita menyadari kebenaran firman Tuhan, hal kedua yang bisa kita lakukan adalah fokus pada hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Fokus pada kelebihan yang kita miliki. Mungkin usia kita semakin hari semakin menua, kemampuan fisik kita semakin menurun. Jangan fokus sama apa yang menurun, tapi fokuslah pada apa yang masih bisa kita lakukan. Fokuslah pada kelebihan-kelebihan yang masih bisa kita miliki. Dengan mengasihi diri sendiri, kita menjadi fokus pada apa yang bisa kita lakukan, pada apa yang bisa kita kerjakan. Fokus pada hal-hal yang positif.
Karena mengasihi diri sendiri berbeda dengan mengasihani diri sendiri. Beda, karena mengasihani diri sendiri fokus pada kelemahan, fokus pada kekurangan, fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi mengasihi diri sendiri fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan di tengah segala keterbatasan yang kita miliki. Lalu mengasihi diri sendiri juga tidak sama dengan mementingkan diri sendiri. Karena lagi-lagi yang menjadi fokus bukanlah kepentingan, tapi kasih. Maka fokuslah pada hal-hal positif yang kita miliki dan juga pada kasih yang juga kita miliki dari Tuhan. Lalu hal ketiga yang perlu kita lakukan untuk kita mulai mengasihi diri kita sendiri adalah berpegang pada pengertian yang benar, bukan pada apa yang orang lain katakan. Amsal mengatakan, berpeganglah pada pengertian yang benar, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Itulah yang dikatakan oleh Amsal dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Jangan berpegang pada perkataan orang lain, apalagi perkataan dari orang-orang yang selalu berkata negatif tentang diri kita. Apalagi perkataan orang-orang lain yang selalu menjatuhkan kita. Jangan berpegang pada perkataan-perkataan yang demikian. Berpeganglah hanya pada pengertian yang benar, pada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kiranya kita mulai bisa untuk mengasihi diri kita. Bukan mengasihani diri, bukan mementingkan diri sendiri. Tetapi mengasihi diri kita dengan sebuah kesadaran bahwa memang kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang dikasihi Tuhan dengan begitu luasnya, dengan begitu dalamnya. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita tidak terhingga. Oleh sebab itu, marilah kita juga mengasihi diri kita sendiri. Tuhan memampukan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Kiranya Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan pemulihan, agar mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang tengah berduka, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, juga Tuhan yang memberikan penghiburan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tengah bergumul dengan keluarga mereka, dengan pekerjaan mereka, atau dengan sekolah mereka. Kiranya Tuhan juga yang menolong agar mereka dapat melewati setiap pergumulan mereka dengan baik bersama dengan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan GKI Kavling Polri di tengah segala persiapan untuk memasuki masa Prapaskah. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada panitia agar dapat melaksanakan setiap kegiatan dengan baik, juga setiap orang yang melayani sebagai para pelayan di gereja, kiranya mereka juga dapat mempersiapkan diri dengan baik, dan juga setiap proses yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, Tuhan. Tuhan juga yang tetap memberikan kesehatan kepada mereka yang masih giat melayani di luar sana, Tuhan yang menolong dan memampukan. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk setiap orang-orang yang melayani di gereja-Mu, apapun pelayanan mereka, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita, memberikan hikmat dan kekuatan, agar setiap pelayanan yang dilakukan bukanlah sebagai sebuah beban, tapi sebagai sebuah panggilan yang harus dihidupi dengan penuh rasa syukur dan ungkapan sukacita. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia di tengah segala pergumulan yang ada.
Kami yakin dan percaya Tuhan ikut turut campur tangan, memberikan hikmat kepada setiap pemimpin negara, agar mereka Tuhan dapat bekerja dengan baik, memimpin negara ini ke arah yang lebih baik. Juga untuk setiap proses Tuhan pemulihan dari pandemi COVID-19, kiranya Tuhan yang menolong proses vaksin yang terus berjalan, kiranya juga Tuhan yang memberikan pertolongan sehingga semua proses dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami serahkan Tuhan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kehidupan kami, juga Tuhan yang memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Bela doa kami pada pagi hari ini Tuhan, boleh kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Thank you.